Kamel. Iya, kalau diet itu mas sebenarnya karena kemarin kan ulang tahun 41, jadi mungkin pengen apa ya pembuktian ke diri juga bahwa apa namanya kan orang bilang kan kalau udah di atas kepala 40 gitu kan badan udah susah kembali, ternyata bisa, tapi ya balik lagi olahraga, maintenance yang susah ya, karena kan kalau udah achieve misalnya turun let's say berapa kilo, tapi untuk mempertahankan itu yang susah gitu. Jadi olahraga harus, jadi kayak tadi ya sebelum live aku bilang-bilang sebentar, gak lama lah 25 menit olahraga, makan yang paling penting makan harus diatur gitu, supaya yang paling penting itu, aku sih motivasinya pengen hidup sehat, kalau bisa dikasih Tuhan umur panjang, kan ada dua orang anak kan yang harus dijaga. Dari gimana kan jenis dietnya? Aku jenis dietnya gini, aku pokoknya gak mau kayak gini loh mas, kadang-kadang, tapi orang ini orang beda-beda ya, karena orang kadang-kadang ada yang ngitung apa segala macam, aku tuh gak bisa mas, jadi pokoknya gue pengen enjoy my life gitu, karena kalau gue itu gue pusing gitu. Jadi kalau gue pokoknya gini, tahu diri makannya. Misalnya siang tuh gue makan udah gede, ya tahu diri dong. Kan gue jangan makan hajar juga gitu. Pokoknya gue harus tahu bahwa bukan berarti gue nggak bisa enjoy life ya. Pagi sarapan secukupnya, berarti roti gandum. Tapi beberapa tuh gue ganti, misalnya roti putih ganti roti gandum. Tapi kan tetap enak dong, makan roti juga. Gue makan gede tuh sekali siang doang. Sore tuh paling cuma hanya ngambil dikit, minum kopi, habis itu intermittent fasting sama olahraga. Berapa kilo berhasil? Olahraganya apapun juga, tapi sekarang lagi sering pilates. Tapi basically apapun juga di rumah, lumayan gratis. Udah Kamil, berhasil berapa kilo? Suami sendiri ngerti gimana Kamil? Suami mensupport, apalagi sekarang aku pengen. Kan gini, kalau perempuan tuh kadang-kadang gini ya, walaupun misalnya agak kurus, tapi kan masih kelangan tuh kelihatan. Kan kalau kita pakai baju gaun kan cakep tuh, bah, gede banget sama. Tapi kayak firm, jadi Tyson tuh bantuin misalnya agak lebar gitu, bentuk-bentuk tangannya tuh kalau kita, kan makin tambah umur kan kalau sendiri badan makin lembek kan gitu. Berhasil turun berapa kang? Dari awal ya, terakhir lo ketemu gua tuh mungkin gua turun sekitar 7-6 kilo. Sebenarnya nggak terlalu gede sih, ya. Gua masih utang sekitar 3-4 kilo. Berapa lama itu Kamel dalam waktu berapa lama? Lumayan ya, gua nggak juga takut mas, takut bahaya. Yang penting kan gua pertamanya adalah sehat, baru bonusnya adalah langsung. Jangan balik. Alright, thank you guys. Thank you.